our two delegations had a fruitful discussion and agree on many areas of cooperation for the further enhancements of our bilateral relation. These areas include defense and security, economic, trade and investment. Menurut Menteri Luar Negeri U Nyan Win bahwa pada tahun ini konstitusi baru yang mereka sudah rancang sejak tahun 2003 dapat dirampungkan. Salah satu elemen penting dalam konstitusi baru ini adalah power sharing. Media, ladies and gentlemen, pihak Myanmar tidak dapat memastikan mengenai kapannya Madam Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya dibebaskan, tetapi menjamin bahwa kunjungan dokter bagi Madam Aung San Suu Kyi selama ini juga terus diberikan. That's the end of our press statement.